mengikuti jejak Rasulullah, maka insya Allah kita akan dapatkan ketenangan, kenyamanan di saat orang lain kebingungan dan kesusahan. Sedikit kita bahas masalah yang sekarang masih dihebohkan di luar, tapi sini alhamdulillah tidak perlu lagi ditembang. Mudah-mudahan yakinian sama sekali hilang. Masalah fitnah corona ini. Ya, corona ini penyakit yang kalau menurut saya tidak kasih lagi ditembang tengah. Mungkin di mana-mana tidak kasih. Mau masih kena fitnahnya. Fitnah corona. Keburukan-keburukan fitnah corona ini. Jadi itu sudah tidak kasih lagi. Orang dengan teorinya ngatakan yang macam-macam teori dokter dengan seluruh teorinya pemerintah yang teori wotah orang niat mereka putusin mereka tidak tahu kita yang jelas kita bicara tentang fakta. Kamu coba lihat Pak duduk macam ini kan? Yang duduk di majelis susah juga masya Allah duduk rapat sholat rapat bersalaman itu gawe kita kalau ada lokap makan kenapa ke 3-4 naik kita duduk macam ini duduk di majelis macam ini sholat rapat ya di masjid-masjid itu ya masjid aman tenang nyaman yang normal ya kalau masjid nggak itu tidak normal ya mungkin maaf pengurusnya juga masih belum normal hidupnya tidak normal lah jadi ada yang mikir istilah new normal normal belum normal itu sudah normal kan alhamdulillah ya sudah normal bukan baru seminggu bukan baru 10 hari kita duduk macam ini bukan 40 hari 4 bulan dari kita duduk macam ini duduk rapat semuanya rapat bersalaman biasa baik alhamdulillah tak ada dengar ada kasus corona selamat kalau sehat kalau bahkan mungkin ketakutan itu justru kena nah, kamu nih kalau jujur be yang memasker maskerin anak pasti kena bukan kalau takut corona tapi takut kena dendam benar kan oh termasuk mereka juga sebenarnya kalau mereka itu besok disuruh kucing suruh kucingnya lagi kalau dia tidak nyalanya, dia mau yang kucingnya dia takut hilang jabatan, hilang kedudukan, jadi dia maksud kita karena aduh pakai masker macam kita gitu. Mas Ustaz pakai masker aja, jujur ya bukan takut corona takut mau tugas, tengah jalan di sini yang kita yang 200 itu, ini sering kalah gitu 200 itu lumayan pak hilang ya. Jadi kita sudah aman, sudah tenang, sudah nyaman. Kalau dong yang kasar kusuk nak macam itu nak ngantuk kita, ayo duduk sama kami. Nyelop sama kami, berenang sama kami di lautan. Kalau kamu timbul kaget terbelah, ya, kena corona salah ke kami. Tapi kalau memang kami yang kena gara-gara kamu masuk, kau yang nyala. Gara-gara kamu, Pak. Tak berbukti, kita hidup dengan fakta. Bukan sehari, bukan 10 hari. 3-4 bulan sudah hidup macam ini. Alhamdulillah, sehat, walafiat. Batuk-batuk itu biasa, baik kita langsung ngatuh ke bawah kalau orang sadar langsung pisau disuap, ya boleh itu suap itu bagus suap itu bagus, suap jadi cari, namanya penyakit itu dicari sama mereka itu tidak cari, hanya belah oh, pasar putuh, pasar kelapa, pasar penyuruh 10, kedukun, penduk, oh, pasar apa ya mana ada cerita corona ya, yang ada mungkin yang ada duit tidak ada yang takut kalau corona berpetan dari dulu sampai sekarang kalau berpetan di pasar apa yang takut kamu bukan corona kamu gaji lah kalau uang itu pakai masker pakai topeng masker itu belum ini masih kalau kita dibuatnya susah sekarang masuk tempat harus cuci tangan itu kan biasa salaman salaman tangan basah makruh hukumnya bisa menghilangkan hafalan gitu nih. Jadi kalau tidak darurat, tidak usah lah salaman, tidak usah lah cuci tangan, tidak apa-apa. Kita yakin, itu ini sehat kan? Ya, jadi balik cerita salat, sholat tadi. Sholat tidak ada kutubnya berenggak. Sholat dah, dapet. Dari zaman dulu, dari ngomong. Agar aku istau, wakta dulu, rapatkan, luruskan. Sekarang luruskan, sok. Jangan jalan. Tidak usah bingung. Nah, dukung turun dari mobil. Mobil di nopang, ngapain? Nanti pen-pen dah, pen-pen. Turun masuk-masuk, cuma ya, jago-jaga. Ada, itulah tak tahu masa. Tidak, no? Sholat, apa Ustaz? Kalau sholat, kami pakai masker.
masuk masjid kalau aku masih usir uang dari zaman jahiliyah ya mana masjid-masjid sebagian itu masih nggak tahu masjid kalau petugas pengurus masjid nggak tahu malu. Jadi kalau mau masuk masjid nggak masih pakai masker diusir nggak tahu malu. Kalau mau masuk masjid tidak punya wudhu bolehlah dikatakan kau punya wudhu tapi wudhu tentu wudhu dulu itu nggak pakai masker. Sampai semayang nggak buka masker takut giliran makan buka masker giliran ngotok buka masker. Semayang yang pakai masker. Giliran makan buka masker. Buka masker cuma. Giliran ngotok buka masker. Semayang pakai masker. Walaupun semayang pakai masker boleh boleh baik. Tidak itu menjadikan sholat itu batal atau tidak sah. Tapi kenapa kok pakai masker itu? Sholat hadap Allah. Nah, sudah berjaga, pakai masker pun. Oh. Inilah hubung yang tak tahu. Kalau dia yang normal, masuk tanggal-tanggal apa ya? Tanggal-tanggal itu kamu-kamu kalau sudah. Walaupun tidak berdetail. Apa itu tukang beca, tukang kulit, tukang praktik, istri, belum bisa berpintai dia yang berdetail. Yang sampai sekarang belum tahu. Nah, jadi tidak semayang berenggang, tidak usah lah. Berapa? Berenggang itu makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak dapat fadilah berjamaah. Enak, dapat fadilah berjamaah. Nanti ngomong, kalau salah berenggang, jangan ke semeter setengah semeter. Sejengkal baik, renggang, iblis masuk, nanggung itu. Ini serenggangannya, semeter setengah. Ukuran lagi rapat gitu. Itu lo ngomongin tidak normal jangan dipelok ya pak. Jadi kita normal teradu ngomong, dokter lagi pun pelok kami sini duduk majlis kami. Kasihkan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan yang kami dapat terus 4 bulan ini sampai detik ini. Jangan kamu ganggu kami. Ya, jangan kamu rusak kenikmatan, ketenangan kami. Kamu yang ketakutan jangan ngajak kamu ketakutan. Jadi hakan, kalau sholat pakai masker boleh boleh baik, tapi tidak salah. Ya. Bayang kita sekarang di tengah dok pakai masker kan apa nak maju bunda nak maju bunda tapi mau kawas sama di ahli kau saudara kau tahu senyum sama kawan kau sedekah kalau kamu pakai masker tahu tak senyum tak tahu tapi kalau kamu pakai masker yang gampang itu senyum terus senyum nah masker gara-gara masker tak tahu gitu hanya apa-apa yang tugas itu. Dia nyalain tugas hutan kalau takut corona, ambil tugas mengkucuk, takso juga, masker, ang masker lah, kalau bangun masker ini tak boleh, itu boleh, bangun, mayang tak pakai senjata, saya masih senjata, mayang pakai senjata, kian yang empat teman, wakaf dan senjata itu bulan mau nganggur di golo, ini juga mau tak normal. Wong dak nau, mak pernah masuk satu masjid besar itu masuk ke panjang mungkin 30 meter kan, sok. Jadi dia ngurung senjata, setiap mau masuk harus bawa senjata dari dewe. Wong masuk masjid itu menuju sok depan itu berjalan kaki, tidak minta senjata, tidak minta senjata. Pas kalau ada corona, sebal sudah. Pas mayang, dia bentar senjata, dia kunci senjata. Habis mayang, lepasnya berjalan kaki ke lantai. Tahu mana itu mana? Dah tahu mana? Orang bawa senjata dari rumah, apa itu pasti senjata yang suci? Tak bisa. Bersih, tak tahu. Kena virus boleh jadi. Sedangkan masjid itu tahu benar kalau senjata pemilik yang punya masjid, pengurusnya pasti tak tahu. Ini kotor atau bersih, najis atau tidak. Sedangkan orang lain yang bawa dari rumah, itu tak tahu. Tak tahu, nah, ini memang akal, tak tahu. Emang. Emang. Ya, mudah-mudahan kami bangun ya Allah dan murid ini tidak ada satu keburukan terjadi kita sudah semua apalagi polisi atau taranya pemerintahnya kami bangun disukur ini belok duduk hadir momentum ya, ikut memancing rahmat Allah menolak balak corona dengan baca mau maulid dan Muhammad SAW bukan kita bubar gara-gara takut corona, corona sudah dekati lagi ya tinggal fitnahnya ini baik kalau dibelokkan sampai 10 tahun pun tidak akan selesai corona. Ya, sudah banyak sekali fitnah-fitnahnya, bukan kita untuk membuka fitnah ini, cuma sudah jadi rahasia umum. Kalau banyak urusan kematian yang tidak corona, tidak ada corona, uang yang masuk kubur, bahwa dikatakan terjadi negatif, uang yang mati dibunuh, jadi ini tahu bulan inilah. Ada di mati dalam kata mabung, kacau tidak ngurusin, hanya dianggap corona, dia itu
terus masuk corona kan terus maaf ya tapi hanya dia yang itu itu saja ini nak kumpulkan tayangan nah oh udah nih nah kita sudah buat selamat kita ya mungkin ya kita harus selamat sehat justru kumpul seperti ini kita dapat kesehatan bahwa jalan obat tidak ketenangan kenyamanan kenikmatan ibadah kita rasa terjal dan sedang orang-orang yang jahat mengganggu ketenangan kenyamanan kenikmatan ibadah kita seperti pernah kita alami hati bulan yang lalu mayang tak acak rumah tangga boleh dan kita sudah kumpul amin dan saya kita wahai pemerintah wahai aparat sudah aman, sudah nyaman, sudah tenang, sudah tenang, jangan sampai kita balik mundur lagi hidup jadi tidak normal karena sudah normal menjadi istri sudah pada senyum sudah dapat kenyangan, kenikmatan jangan diduduk terlebih di rumah itu ke anak kita sekarang penting kita belajari tidak sekolah daring ya, emak menjadi guru panjang kita ya, dan kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu amin ya Rabbah dan sejati tambahan dari kami mudah-mudahan bermanfaat untuk semua kita tetap meyakinkan yang kita lakukan ini sesuai dengan keyakinan sesuai dengan syariat ya, kan kita tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang tersebut tapi kita sudah yakin dan meyakin kita sudah aman, nyaman, tenteram ibadah nikmat bukan uji coba lagi sudah 3-4 bulan kita jalan seperti ini sehat walafiat ya bulan maulud tadi ya sama lebih berkah lagi insya Allah syukur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.